Okay, kita dah live ya. Kita dah live sekejap already saya. Kita dah live, boleh start. Kita mulakan ke ni? Saya tanya kawan-kawan saya. Okay, do. Okay. Baiklah Puan Rosita, kita mulakan kita punya sesi yang ni ya. Boleh, boleh, okay, boleh. Baiklah. Okay, Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat datang diucapkan kepada semua wakil pengurusan dan warga Fakulti Pendidikan, wakil-wakil rakan kolaborasi Projek Art Smart Siri 6, rakan-rakan pelajar, pengusaha-pengusaha IKS yang dijemput khas dari Paya Besar Kuantan Pahang, para pelajar serta para peserta untuk sesi lunch Power Talk siri kedua ini dengan tajuk Pengaruh Media Sosial dalam Meningkatkan Pemasaran Perniagaan. Untuk makluman bahawa sesi ini turut dihadiri oleh beberapa pengusaha PKS yang didatangkan khas dari Paya Besar Kuantan Pahang dan wakil-wakil daripada rakan kolaborasi projek Art Smart Siri 6 serta tetamu undangan kita Puan Rosita Abdul Manan selaku pengarah urusan Bobolian Resources dan selaku pengasas OG Street Kitchen. Makluman juga, sesi ini turut ditayangkan secara live di laman-laman media rasmi Art Smart dan bolehlah kita sama-sama untuk sharekan webinar ni dan boleh juga mengikuti laman-laman media rasmi kami untuk mendapatkan informasi berkaitan pendidikan keusahawanan dan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan projek Art Smart ini berlangsung. Jadi sebelum kita mulakan dengan lebih mendalam pada talk show ini, marilah kita sama-sama mengaminkan bacaan doa yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Faiz Abri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Boleh. Okay, kita mulakan sesi kita pada pagi ini dengan pada tengah hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan hamidin hamdan syakirin. Hamdan wafini ma'waika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika al-karim wa azim sultani. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami bersyukur kehadiratmu ya Allah. Dengan keredaan pada hari yang mulia ini kami dapat berkumpul bersama-sama bagi mengikuti program ilmu secara atas talian ini. Kami mohon rahmat dan ni'mat daripadamu agar engkau permudahkan segala urusan kami dalam melaksanakan program ini. Berkatilah program ini sebagai satu program yang mampu memberi manfaat dan impak yang baik kepada pelajar-pelajar fakulti pendidikan, para-para usahawan serta peserta-peserta yang hadir pada hari ini. Kami memohon keredaan darimu, ya Allah, agar segala usaha dan urusan kami diberkati olehmu. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita pergi lebih lanjut untuk makluman Puan Rosita dan semua hadirin, webinar Lunch Talk Hour ini, Lunch Hour Talk Show ini adalah salah satu inisiatif untuk mendapatkan sedikit ilmu daripada usahawan dan pengasas terkemuka. Projek yang kami jalankan ini adalah projek Art Smart Siri 6 yang dikendalikan oleh pelajar tahun akhir pendidikan seni dan seni reka dengan bimbingan Dr. Muhammad Khairizan Rahman. maafkan saya, tiba-tiba surat. Okay, projek ini juga mendapat kerjasama dengan Pusat Komuniti Rakyat Parlimen Paya Besar, Pahang, rakan-rakan kolaborasi projek dan usahawan industri kecil sederhana IKS yang terlibat. Ini juga adalah salah satu inisiatif projek di bawah program SULAM iaitu University dan Community Service Learning Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, KPC. Jadi tanpa kita melengahkan masa lagi lah, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Rosita kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada tengah hari ini. Jadi seperti yang saya maklumkan awal tadi, Puan Rosita adalah pengarah urusan Bobolian Resources dan sebagai pengasas OG Street Kitchen. Jadi mari saya ceritakan sedikit, OG Street Kitchen ataupun Bobolian mula beroperasi sejak 2016, betul ya?
dengan Betul. nama geng Tik Mak. Nah, Betul. jadi ia bermula secara kecil-kecilan dengan menjual nasi lemak dengan harga RM1, iaitu secara Betul. online di, dan juga di warung. Betul ya? Okey. Betul. Jadi dengan perniagaan nasi lemak geng Tik Mak ni juga telah pun berkembang pesat dan maju sehingga ke peringkat antarabangsa dan juga Betul. mempunyai sebuah restoran nasi lemak yang telah pun dibuka di Doha, Qatar pada tahun Betul. 2019. Namun Betul. ini nama baru yang dikenali sebagai Bobolion Resources. Jadinya geng Tik Mak ni terus mengembangkan perniagaan dengan menjual nasi lemak inovasi baharu secara online dan juga di sekitar Lembah Klang dan juga beberapa negeri di semenanjung tanah air. Jadi Betul. untuk makluman semua, bukan itu sahaja, Puan Rositan juga telah pun dikembangkan lagi dengan jualan menerusi food truck dan penglibatan di acara-acara terbesar, acara-acara besar seperti Youth Selangor dan kemunculan di saluran-saluran media seperti Wanita Hari Ini TV3, Jalan-jalan cari makan, borak kopi tiam dan juga Hot TV. Betul ya Puan? Jadi Betul. Puan, Puan Rosita, boleh ke kalau Puan ceritakan terlebih sedikit macam mana idea penubuhan ataupun mana datangnya idea bagi penamaan OG Kitchen ni? Silakan Puan. Okay. Assalamualaikum semua. Terima kasih sama kita untuk sesi hari ini. Okey, jadi saya mulakan untuk kita rebrand kepada Logistic Kitchen. Macam mana kita dapat idea untuk buat tu, kita balik daripada Dubai. Kita balik Malaysia for good. And then suami saya cakap, saya nak makan nasi lemak bungkus daun pisang. So kita pun buat. So semua benda start daripada situ. Bila kita post gambar dekat Instagram, tiba-tiba ada kawan contact, eh, I nak beli you punya nasi lemak tu, you jual tak? Saya cakap, eh, ni untuk breakfast. Oh, tak apa, tak apa. You buat lain, tak pun nanti you belilah makan apa pun tak suka. I nak beli sebab dekat office ada makan-makan. So, okay, kita jual. And then at store tu, dia tanya dia, okay ke nasi lemak? Saya cakap, okay, boleh jual. Tapi besok nak order lagi. Dari situ, start semua yang mana kita, masa tu kita terus try letak nama kita sebagai geng Cik Mak. Lepas tu bila kita dah start, kita buka order. Sehari masa tu kita cuma buka untuk 20 bungkus saja. Kita buat, kita buat, kita buat. Sampailah seorang kawan ni dia kata, Kak, cuba Kak niaga dekat Cuti Alam. Sebab dekat bawah studio kita, petang-petang tu ada macam parking lot, orang buka-buka khemah tu kan. Kita cuba Kak saya masuk dekat situ. So kita pun pergi. Kita pergi, tapi dalam masa yang sama, dekat sini yang mana kita gunakan social media. 100% memang kita gunakan social media. Kita minta kawan-kawan tolong retweet, tolong share kita punya post dekat Facebook, dekat Instagram. Kita minta bantuan kawan-kawan. So bila kita dah start dapat banyak share, ramai orang yang tolong share kan. Jadi kita dah start, orang setiap alam dah start datang. Bila dia start datang, then kita pula beritahu dekat dia, dia kata, Kak, kalau Kak ada kawan-kawan ke, kalau nasi lemak ni okey, Kak beritahu lah dekat kawan-kawan. Until one day, ada seorang kakak ni, dia datang, dia kata, oh ni ke yang Cik Mak yang tengah kecoh-kecoh ni? Kak, ah, kecoh-kecoh kat mana? Oh tak, dekat kita punya WhatsApp group, kawasan perumahan kita ni dah kecoh dah, dah beritahu pasal nasi lemak awak. So kita pun dah jadi macam, eh, okey tak apa. So, saya cakap dekat husband, you kena prepare dah ni sebab orang dah kira kalau dah masuk WhatsApp group kejiranan tu, so maknanya kita dah kena prepare, kita dah tak boleh dah nak masak sehari untuk 20 bungkus. So alhamdulillah semakin banyak sampai kita decide untuk cari rumah untuk sewa dekat Setia Alam. Kita sewa rumah dekat Setia Alam, rezeki kita owner patron contact. Owner patron contact, owner patron. Dia cakap, patron dia, sebab patron baru buka dekat Setia Alam. So dia contact, lepas tu dia cakap, dia kata, Kak, saya dapat tahu Kak jual nasi lemak. Yang saya dapat tahu, orang memang selalu beli nasi lemak. Walaupun kita berniaga daripada pukul 6 sampai pukul 7. Ataupun sampai pukul 8. Tapi kalau tak habis, kita tunggulah sampai pukul 10. Kalau tak habis juga, kita balik. So daripada bualan mulut orang, boleh sampai ke owner patron. Dan dia kata, tapi kita nak buat ni untuk breakfast. You okay ke? I think boleh kot, kita boleh try. So kita start hantar dekat patron and then dalam masa yang sama ada few kawan-kawan yang ada kedai makan dekat Shah Alam, dekat Siti Alam, kita start supply. Kita start supply dekat diorang. Dari asalnya harga RM1, kita naikkan. Sebab bila kita dekat Siti Alam, kita jual dalam plastik kontainer yang bulat tu. Plastik dia ada penutup. Yes,
betul. So masa tu kita fikir, okay tak apa. Sebab bila kita buat pagi, let's say orang kalau beli dekat Petron tu, dia mungkin dia boleh makan time tengah drive, time nak tunggu traffic ke apa ke kan. So dia boleh makan. So kita fikir kita bagi bekas tu. Kita fikir macam tu je. So alhamdulillah ada rezeki untuk kita ambil food truck. So kita let go. Kita let go Petron, kita let go kedai makan yang lain semua. Tapi Petron tu dia macam dia cuba pujuk. Dia cakap kata, Kak tolonglah, Kak sambung je. Kita punya pagi. Saya tak boleh sebab kita dah menyaga food truck. Kita dah buat malam. Tapi tak takpelah, mungkin rezeki orang lain untuk masuk dekat Petron. It's okay. Tak apa. Kita dekat belakang Petron je kita parking kita punya truck. So kalau misalnya you nak datang makan, you datang je. Tak apa. Mungkin kalau dekat Petron masih lagi ada ni, masih lagi dekat belakang Petron. So kita cakap dekat owner Petron tu, Puan N nama dia. So kita cakap dekat Puan N tu, tak apa N, kalau you rindu I punya nasi lemak, you datang je petang. After habis kerja tu, you datang je. Tapi untuk pagi, it's okay. Kita bagi, mungkin ada peniaga lain yang jual nasi lemak yang mungkin tak ada space, tak ada tempat untuk meniaga, mungkin boleh letak dekat situ, dekat Petron. So kita pun agree, kita start food truck. Alhamdulillah, masih lagi dengan bantuan kawan-kawan untuk share kita punya post, untuk retweet. And then kita selalu cakap dekat kita punya customer, Kak, macam mana makanan okey ke? Nah, kalau sedap, Kak bagi tahu kawan-kawan, Kak post dekat Facebook ke, Twitter ke, Instagram ke, Kak bagi tahu. Kita kalau tak sedap, kalau komplain, Kak bagi tahu saya direct terus. Kita cari solution dia macam mana. Nah, nanti kalau solution dia mungkin kita akan bagi refund balik ke, mungkin kita akan, you know, kita akan buat makanan baru untuk dia ke. Selagi mana yang saya mampu untuk buat customer saya happy dan puas hati, kita buat. So daripada situ, kekuatan social media yang kita dah buat untuk geng Cik Mak waktu tu, alhamdulillah sampai dapat masuk jalan-jalan cari makan, Wanita Hari Ini pun panggil. So kita dah jadi macam, okay, orang makin kenal. So maknanya sebelum ni masak untuk food truck dalam 50 ke 100, 100 bungkus. Tapi bila kita dah masuk dalam Cik Makan, bila kita dah start join event, kita dah up kan kita punya kuantiti nasi. Sebab kita tahu, sebab dulu kita meniaga food truck dekat Cik Alam, orang selalu marah kita orang bila kita kata, okay kita buka meniaga pukul 6 petang. Tiba-tiba bila dia datang pukul 7, sorry dah habis. Dah habis. Ha, so diorang jadi dia macam, hey, orang tak cukup lah kan. Ha, dia tak macam mana ni. So, itu yang saya cakap kat dia, dia kata, saya pun tak tahu lah. Saya tak tahu orang ni daripada mana yang datang. Tapi tak apa, abang datang besok, InsyaAllah ada di sekarang. Abang datang awal. Sebab ada satu time tu yang kita belum masuk ke lori kita lagi. Kita dah ada orang dah tunggu. Jadi saya pelik kan. Orang nak tunggu apa? Saya kata, tak abang tunggu apa? Saya kata, saya tunggu nasi lemak lah. Masa tu saya dah menggigil. Saya dah macam, saya cakap kat staff ni, saya kata, tak boleh buat lah. Dah jadi takut. Kita dah jadi takut. Dah cukup ke nasi ni? Cukup ke lauk ni? Tapi alhamdulillah, lepas daripada tu je, bila kita kata, okay, kita dah start niaga, ada jugalah yang cuba macam DM kita dekat Instagram, dekat Twitter, Facebook, kata boleh tak saya nak order dulu. Saya datang dah jauh, tiba-tiba habis. Tapi order awal, macam awal-awal dulu tu kita ambil. Maknanya lah, booking dulu lah kan? Booking dulu. Tapi bila kita dah terkena, dua tiga kali rasanya dah terkena, dia booking awal, kita dah prepare, tapi dia tak datang. Jadi kita ni safe. Jadi kesian untuk orang yang bila dia dah datang, tiba-tiba kita kata, abang dah tak ada lah, yang ini pun orang punya. Jadi kadang-kadang kita rugi dekat benda tu. Tapi saya fikir, okey tak apalah, ini ujian. So bila kita kata, okey dah tak boleh order, dah tak boleh booking, you kena datang. Saya cakap tadi, kena datang juga. Okey, dia datang, dia order. So bila kita dah food truck, kita start join Youth Selangor, alhamdulillah, masa tu Raja Muda Selangor. Tiga kali untuk ketiga-tiga event dia, tanpa saya jangka yang dia masih ingat dan masih dia datang dekat saya punya truck, dia cakap, I nak nasi lemak chicken chop. Tiga-tiga kali Raja Muda Selangor datang. Kali kedua dia datang tu, saya rasa macam dah berbunga-bunga. Seronoknya. Anak Sultan datang. Dia ingat kita. Sebab saya tak expect untuk dia ingat. Dia seronok ni. Alhamdulillah Mari. Masa tu. Surat khabar pun kita dah interview. Dia masa tu tak saya ingat, saya start online interview saya. And then banyak blog-blog ada ambil kita punya, saya punya tweet, saya punya artikel tu. Sebab kadang-kadang bila pasal meniaga, saya suka share dekat Twitter. Lepas tu bila dah dapat macam tu, ada ramai lagi anak kata, okay akak meniaga dekat mana, kita nak try. So alhamdulillah, bila penghujung 2018 kita dapat offer untuk ke Qatar. Sebab suami saya kerja di Qatar, tapi dia punya business partner
offer kita untuk buka kedai makan. Itu pun masa saya pergi Qatar dan dia kata, okay, kita nak buka kedai makan tapi kita tak ada capital tu. Sebab dia nak buka kedai makan Malaysia. Yang kebetulan dalam kawasan yang kita duduk tu, memang ramai orang Malaysia. So, dia start kata kalau dia nak buka makanan Malaysia, dia tak tahu macam mana dia nak start. So, saya cakap, dia kata sebab dia pun tengok, dia pun tahu kan yang dia makanan Malaysia, dia nasi lemak apa semua. So, saya cakap lah tu, okay, tak ada masalah, kita boleh start. Kita boleh cuba. Tapi masa tu, saya rasa, saya masih 50-50 lagi dengan Arab ni. Saya cakap, dia ni betul ke? Saya tanya dekat suami saya, dia cakap, you rasa betul ke? You rasa betul ke? Mula-mula rasa kan? Tak yakin kan? Betul, mula-mula rasa tak yakin. Betul. Sampailah bila saya balik Malaysia 2019 bulan 3 saya balik Malaysia, masa saya tengah nak siap-siap nak meniaga, dia mesej. Dia cakap, OG, have you checked all with your suppliers? Masa saya ada macam, masa saya tanya dia, do you still wanted to proceed this? Is this confirmed? Masa dia cakap, yes, this is confirmed. I wanted to open the restaurant, Malaysia restaurant. So kita pun start lah cari, kita start lah contact semua supplier. Tapi masa tu supplier semua tak berani nak hantar barang ke Qatar sebab diorang tak ada experience langsung untuk hantar ke Qatar. So saya pun cakap, okay, tak apa, faham. Tapi mana-mana yang kita rasa kita boleh bawa in flight, macam kita bawa untuk sample dulu, kita try. So saya flight, saya terbang ke Qatar bulan 9 2019. Kita ke sana dan daripada situ alhamdulillah rezeki saya ada seorang forwarding agent ni, dia kata dia boleh cari semua supplier and ikut kita punya ni lah, apa yang saya punya barang yang saya pakai, macam santan, cili kering, ikan bilis, mana yang susah nak dapat dekat Qatar tu. Itu yang kita bincangkan, okay, barang-barang ni yang penting yang kena bawa ke Qatar. Alhamdulillah dia tolong saya, kita dah sampai barang, tapi kedai dah buka, kita buat soft launch apa semua, alhamdulillah kita dah dapat. Sebab masa saya nak ke Qatar tu pun banyak blog dan surat khabar pun, lagi sekali Star dengan M-Star, dia cover kita punya cerita. So sedikit sebanyak tu membantu untuk sampaikan message dekat Malaysia in Qatar, bagi tahu yang akan ada satu restoran makanan Malaysia dekat Qatar. So bila saya dah dekat sana, alhamdulillah orang banyak contact, macam okay Kak, bila nak buka kedai, bila nak start, kita akan support, kita akan support. So bila kita start operasi, orang tak sabar. Tapi bila banyak sebenarnya halangan, daripada saya datang bulan 9 tu sampailah ke kita punya soft launch bulan 2, kontraktor lambat, lepas tu barang tak ada, lepas tu apa lagi yang paling saya rasa lama sangat nak tunggu is nak buka tu, sebab kita still tak ada keyakinan, sebab kita nak serve orang yang kita tak expect untuk orang Malaysia saja untuk datang. Kita kena ada set yang okay, orang dekat Qatar ni ramai, berbilang bangsa, berbilang kaum, orang dari merata-rata negara. Jadi kita fikir boleh ke tak diterima makanan Malaysia. So instead of nasi lemak saja, kita tambah buat nasi goreng. So saya cakap dekat saya punya staff, okay, kita akan add on menu, in future kita akan banyak tambah lagi, tapi for time being kita hanya buat nasi goreng dan nasi lemak je dulu. Sebab nasi goreng ni saya rasa dia mana-mana negara pun ada. So saya fikir okay, mungkin kita try dulu buat benda ni. Alhamdulillah, tapi dia punya masa kita buka tu bulan 3, dan masa tu dekat Qatar pun dah lockdown, orang tak boleh dine in. Masa tu pun banyak isu juga tu, tak boleh dine in, lepas tu customer tak boleh datang tunggu take away apa semua, sebab dia roof dekat sana dia lain-lain tau. Sampai kita dah jadi macam ni, kita nak meniaga ni. So kita launch kita punya website, kita punya WhatsApp, so orang boleh order dulu and then baru kita siapkan, then dia cuma datang pick up je. Banyak sangat peraturan dekat Qatar yang sangat-sangat strict. Lepas tu bila kita dah buka tu, then kita start ambil food delivery. Macam kalau kat Malaysia kita ada Food Panda, kita ada Grab kan, tapi dekat sana kita guna Talabat. Lepas tu ada, saya tak ingat nama dia, tapi ada lagi few service yang kita dah buat. Kita boleh cater alhamdulillah sampai ke 50 kilometer untuk orang yang Malaysia yang duduk jauh daripada kawasan kedai kita. And then kebetulan saya ada kawan-kawan yang kerja dekat Qatar Airways. So saya cakap dekat diorang, kalau nak order, sebab dekat Qatar Airways banyak, ramai jugalah orang Malaysia je cakap kat dia, kalau time yang korang lunch ke, korang break ke, kalau korang nak order, just WhatsApp je, kita akan buatkan. So kita pun dah dapat log korang ni. So dia just collect order dekat geng-geng Qatar Airways ni. So dia bagi kat kita, every day kita akan buat. Tapi kita bila dah sampai penghujung bulan 6, kita punya barang dah start habis. And masa tu
kita dah start, masa tu dah lockdown. So kata dia block semua punya shipment, semua punya postage, apa semua dia block. Mana-mana yang nak kena datang luar daripada kata, tidak dibenarkan masuk. Masa lockdown, masa MCO. Tak silap saya, masa tu Malaysia pun tengah lockdown. So kita dah buntu. Kita dah tak tahu dah mana kita nak cari kita punya sambal, mana kita nak cari kita punya santan, mana kita nak cari kita punya tepung. Sebab semua daripada Malaysia. So saya fikir, saya cakap dekat partner saya ni, saya kata kat dia, it's okay, saya tak nak tukar bahan. Yang mana dia minta saya guna bahan yang ada dekat Qatar. Saya kata saya nak jaga kualiti makanan saya dekat sini. So tak apa, saya decide untuk saya balik. Sebab masa tu pun saya rasa diorang dah ada dah dia punya, kita punya modul untuk meniaga tu. Kata it's okay, you can run, you can proceed to run the business. I will leave to Malaysia. Kita balik Malaysia. So atas kedua-dua persetujuan, kita balik Malaysia. Kita quarantine. Kita masa kita tengah quarantine tu, kita dapat idea. Okay, jom kita try masuk mana-mana kedai ke kita berniaga. So kita balik Malaysia, alhamdulillah kita dapat buka dekat City Wangsa. Kita jadi one of the vendor untuk dalam satu restoran tu. Dia makan by Ali Bistro. Alhamdulillah kita start. Tapi masa kita buka dekat City Wangsa tu, hari kedua kita dah start berniaga, traffic dah full dah ni. Dah kedai penuh, orang beratus. So kita dah jadi macam, okay, macam mana kita nak buat ni? Macam mana kita nak kontrol ni? Macam mana kita nak kontrol ni? Sebab selama ni orang semua tahu kita dekat Siak Alam. Lepas tu bila kita dah pergi dekat Qatar, tapi kita ni duk post. Sebab kita masih lagi, I masih lagi buat marketing. Kita masih lagi cakap kata, okay, siapa yang dekat Qatar, kalau you nak try, so macam ni lah kita punya makanan. Kita bagi tahu nasi lemak kita ni macam semua. Jadinya orang yang dekat Malaysia ni, dia jadi macam, Kak, teringilah Kak, rindulah Kak nasi lemak. Kak nak balik ke? Marketing dekat, masa tu marketing akak buat dekat Qatar lah. Maknanya akak nak tujukan untuk orang-orang Qatar, tapi orang Malaysia pun macam betul, nak tahu juga, nak rasa juga. Betul. Tapi saya balik, saya tak ada bagi tahu pun. Tahu-tahu je, saya post selfie saya dekat KLIA, so semua macam, ni gambar orang lama ke gambar baru? Ni gambar lama ke gambar baru? Kalau gambar lama tak mungkin pakai face mask. So semua dah macam, akak dah balik ke? Akak dah balik ke? Akak nak nasi lemak? Nak nasi lemak? So saya dah, masa tu saya dah rasa macam, takutnya macam mana ni? So bila kita buka dekat Sosial Wangsa tu, alhamdulillah ya Allah, saya tak tahu dah dia punya sambutan tu, sampai hari kedua, Sosial Wangsa tak ada air. Subhanallah. Sampai tak ada air. Sampai tak ada air. Kita pergi, masa tu kita punya kedai tu dekat belakang Roshamat. Saya minta staff saya pergi Rosham pun, Roshamat kata, Kak, air dah tak ada. Ada air juga. Mana yang tengah tunggu tu, saya terpaksa pergi keluar, saya terpaksa cakap, minta maaf semua. Kita dah terputus bekalan air, jadinya kita tak boleh masak nasi, kita tak boleh nak basuh barang-barang mentah ni semua untuk kita goreng. Saya betul-betul minta maaf dan saya tak tahu berapa hari untuk keadaan macam ni. Tak ada air tu kan? Memang tak ada air masa tu. Lepas tu mana yang dah duduk dalam kedai yang tengah tunggu makanan, saya just minta saya punya staff goreng je apa yang kita dah ada, macam baby crab, yang apa ni, chicken skin tu, saya minta goreng je dulu, keluar sebab nasi tengah masak. Itu yang last batch yang kita masak. So saya kata, okay, mana chicken skin baby crab ni, kita pergi je bagi dulu dekat customer, meja-meja diorang yang tengah tunggu. Kalau diorang kata diorang tak order, bagi tahu je. Tak apa, sebab kita pun tak jangka yang untuk bekalan air ni terputus. Tapi ini kita punya damage control, kita akan bagi makan ni free, in-house. Tak apa, kita memang, sebab kita tahu kita dah buat salah dengan orang kan, itu tak apa. Ambil, puan boleh makan dulu, akak dengan abang boleh makan dulu, nasi selesai je dah masak, kita akan hantar semua. Sebab bekalan kita masa tu, macam yang air tu, dia ada macam sikit je. So, dia ambil masa yang lama untuk kita masak nasi. Betul, kita masa basuh. Betul. Lepas tu kedai kena tutup 2 hari. Hari kelima kita meniaga tu, alhamdulillah dah boleh buka. Okay, alhamdulillah orang start datang balik. And then kita pun start sebab request pula banyak. Oh Kak, tolonglah buat delivery Kak. Susah nak datang Siti Wangsa sebab parking susah, sebab jauh. So kita pun try buat delivery. Kita tanya juga kawan-kawan, ada tak sesiapa yang boleh buat delivery yang ada motor ke, ada kereta ke, boleh tak tolong sebab kita nak buat delivery ni. So alhamdulillah it went well. Sampailah bulan berapa saya tak ingat. Yang ada lagi sekali PKP,
orang kena work from home. Kita punya kedai waktu tu dalam business center. Dia dalam business street tau. So, bila orang work from home, kita tak ada customer walk in. Betul lah tu. Tak boleh nak walk in langsung. Ha, so, macam saya cakap dengan saya, macam mana kita ni tak ada orang datang. Sebab untuk delivery, waktu tu kita buat delivery, kita kira by kilometer. So kalau misalnya you dalam 5 km radius, mungkin kita akan charge dalam RM2, RM3. Tapi kalau luar, kita charge bertambah. Yang saya perasan waktu tu, sebab saya mula menyanyi dekat Setia Alam. So banyak yang belah-belah Shah Alam je yang nak order. Tapi waktu tu, delivery ke Shah Alam, kita letak RM30. So saya tahu, saya faham benda ni terlalu mahal. Saya memang faham. Waktu tu, saya fikir, okey takpelah. Kita keluar daripada Setia Wangsa, kita balik Setia Alam, kita berniaga dari rumah, kita nak cukupkan duit untuk sewa mana-mana kedai untuk jadi vendor ke apa ke. So, bila kita dah buat tu, Alhamdulillah kita teruskan buat delivery dan sekarang mana-mana tempat yang kita charge, yang kita pergi, kita hanya buat delivery RM10. Tapi lain pula isu dia, lain pula ujian dia masa kita dekat ya, Setia Alam. Lain tempat tu, lain pula dia punya keadaannya. Bila kita dah masuk balik Setia Alam ni, bila kita nak announce yang okay, kita nak buat delivery. Adalah budak, seorang budak ni dia datang, dia kata, okay kak, saya nak jadi rider. Okay, kita sit down, kita bincang harga delivery. So, kita pun buka lah Lalamove. Kita buka Lalamove. Apa yang Lalamove touch? Okay. Teruskan. Sebabnya saya curious juga, akak guna delivery apa daripada tadi? Sebab akak sebut mention delivery kan. Saya macam fikir, akak guna delivery apa ni? Dalam Foodpanda ke? Dalam apa? Ah, bukan. Sebab akak tak guna Foodpanda langsung lah. Itu belum lagi. Belum lagi. Masa tu kita belum guna Foodpanda lagi. Sampailah kita dah bincang, okay kita tengok. Okay, contoh kalau misalnya Lalamove charge RM20, kita charge RM10 dekat kita punya customer. So kita dah sediakan beberapa location tu dan setahu saya kita dah sediakan untuk semua section dalam Shah Alam. Termasuk Kota Kemuning, termasuk Bukit Jelutong, semua tu lah. Semua kita dah masukkan. Tiba-tiba bila saya message dia esok ni tu, saya cakap, kata, okay adik, besok kan kita buat delivery. Tiba-tiba dia tak datang. Saya masa tu saya ada dua orang staff saja. Tiba-tiba dia tak datang. Delivery order dah masuk dah ni. Order dah masuk. So saya dah jadi macam, kita nak buat apa ni? So saya cakap dengan suami saya, okay, I minta maaf, you terpaksa keluar pergi buat delivery. Saya minta staff saya pun ada motor kan? Okay, tolong buat delivery. Tapi dalam masa yang sama, mana yang tak cukup? Sebab masa tu kita punya delivery setiap 2 jam. And masa tu, first day kita buka tu, slot semua penuh. Daripada pukul 11 pagi sampai ke pukul 8 malam. Slot semua penuh. So dalam tempoh, dan satu slot, satu timing tu ada 10 customer. Jadinya, bila kita dah tak cukup, bila suami saya dah keluar, bila staff saya dah keluar pergi buat delivery, saya cuma ada Lalamove saja untuk pilihan terakhir saya. Tapi ya, bila untuk Lalamove, kita kena bayar penuh. So apa saja duit sale yang saya dapat, saya bayar untuk Lalamove. Betul. Jadi kat situ susah juga kalau nak kira keuntungan, rugi macam mana kan? Sepanjang yang saya buat tu, terus terang memang saya tak ada untung apa-apa. Saya rugi. Tapi kita tutup mata sebab kita masih dapat customer yang, sebab dia fikir, okay dah dekat Setia Alam, sudah dah dekat, sudah senang, boleh makan hari-hari. Itu yang saya punya fikir lah, from my point of view. Tapi kita rugi. Tapi tak apa. Saya percaya Allah tu dia akan bagi banyak. Saya percaya. Betul. Kita sabar, saya percaya benda tu. So bila kita dah rasa macam benda tu semakin tak ada backup kita punya duit, so saya tanya kawan saya, boleh tak jadi akak punya rider, kita buka satu hari satu location, tapi kita charge delivery RM10. So dekat situlah mulanya kita dapat idea ni dan Alhamdulillah sampai sekarang kita masih buat macam tu. Dan setakat ni kita dah cover Semenanjung, Alhamdulillah. Ada certain tempat dalam Selangor atau KL dan juga dalam Semenanjung yang kita charge lebih daripada RM10. Paling tinggi saya pernah charge RM19 untuk seorang customer. Masa tu kita hantar ke Kuantan. Sebab masa tu kita punya runner dia bukan pakai kereta, dia pakai lori. Jadinya kita pun faham. Tapi saya tanya dulu pada customer, kita tweet,
saya post dekat Twitter, saya tanya, orang Kuantan okey tak kalau delivery I charge RM19? So, bila yang reply tu semua kata, tu, tanya tu. Betul. So, bila customer reply kata, okey, saya okey juga, janji dapat rasa. Then kita proceed. Alhamdulillah, untuk sekarang ni, kita pun dah masuk Foodpanda. Foodpanda pun kita tutup sekarang sebab kita dekat rumah. Foodpanda sekarang kita punya device tu ada dekat kedai. So kita buat dekat rumah je sekarang. So untuk sekarang ni kita hanya ada delivery dan setakat ni Alhamdulillah kita dah cover Kuantan, Johor, Melaka, Negeri Sembilan. Mana lagi? Mana dekat seluruh banyak jugalah dekat Sembilan. Betul. Tapi kalau dekat Kuantan tu ada lah ke atau nanti akan nak buat juga delivery ataupun vendor dekat Sabah Sarawak ke macam mana ke? Untuk yang kita nak tambah branch lain tu, saya perlukan satu team yang sangat kuat untuk kita boleh, you know, kita boleh pecah-pecahkan. Sebab masa saya dekat Setiawangsa, ada seorang pakcik ni dia datang, dia offer kita untuk franchise. Tapi saya cakap dekat dia, pakcik saya minta maaf, saya tak nak terburu-buru. Saya rasa benda ni saya masih lagi dalam proses pembelajaran. So kalau pakcik boleh tunggu bagi saya betul-betul ready sampai kita betul sustain. Sebab sekarang ni 10 PKP, anything could happen. Ha, kita takkan jangka apa-apa pun boleh jadi sebenarnya. Sebab bila kita kata, bila saya tweet, saya kata okay kita akan masuk sewa tapak dekat restoran Mama Salmi Kopitiam dekat Shah Alam, dekat Setia Alam. So ramai yang macam cuba macam nasihatkan saya macam kata, Kak kalau boleh jangan lagi Kak sebab sekarang ni PKP. Tapi Alhamdulillah sebab saya, kita kena berani cuba. Kalau kita tak berani cuba, kita kat situ je lah. Jadi saya ambil, saya rugi ke saya tiba-tiba one day kalau katalah kedai tu kena tutup ke apa ke, tak apa. At least saya ada, saya boleh buat dekat rumah dan sekarang pun Alhamdulillah saya buat semua pun daripada rumah. Tapi untuk PKP ni, kita kena, kalau nak ikutkan sebelum ni, kita punya sale yang individual pack yang untuk seorang tu, sebenarnya dia dah start berkurangan lepas PKP. Tapi kita try buat promo. Kita try buat promo. Saya buat sekarang ni, dalan dulang. Kita buat dalan dulang buat yang portion dia untuk, betul. Untuk portion ketiga orang. Untuk dua ke tiga orang. Kita letak empat lauk and then kita pun ada letak, ada satu balang kaca, ada sambal dalam tu. Tapi in a way kita buat promo tu, sebenarnya kita nak promote kita punya sambal sebab ada rezeki saya nanti bila dah habis PKP, saya akan jual sambal tu. Sebab itu bukan sahaja sambal nasi lemak. Dia sebenarnya sambal tu yang saya dah buat untuk tumis nasi, untuk tumis sambal udang, untuk tumis. Dia maknanya dia akan jadi boleh sambal sebagai bahan-bahan tumis. Jadi boleh jadikan bahan utama untuk masakan. Ha, boleh juga ni kalau nak guna untuk mak-mak ataupun sekarang kan PKP pun work from home sebab macam tak sempat nak masak kan. Ha. Betul. Dan saya percaya bila kita kerap, bila kita selalu aktif dekat social media. Macam saya post video saya masak, saya post video yang masak untuk rumah, masak untuk niaga. Macam saya perasan, saya pernah dikecam sebab saya buat video masak sambal. Saya tuang gula. Orang tak tahu pun saya masak banyak. Betul. Sebab sambal saya ada gula. Benda tu jadi isu untuk tempoh yang biasa lama. Dan saya perasan setiap kali bila saya post video pasal saya masak sambal yang saya letak gula, saya akan dapat customer baru. Saya perasan benda tu banyak kali. Banyak kali dah saya cuba. Maknanya orang datang tu untuk mencuba resepi baru mungkin. Betul. Orang nak rasa juga macam mana rasa sambal ni, nampak macam menarik macam mana pun orang kita masak tu kan. Jadi so, saya percaya bila kita dah buat benda ni dekat social media, mula-mula saya cuba letak dekat Twitter saja. Lepas tu saya masuk dekat Instagram. Lepas tu saya masuk dekat Facebook. Last kali pilihan saya masukkan dekat TikTok. Saya masukkan dekat semua platform social media saya. Dan semua tu banyak customer saya. Dan sekarang ni customer saya banyak daripada TikTok. So diorang ni kita kata okay, Kak ada open order dekat mana? So kita direct kalau diorang. Okay kalau you nak ni, you kena pergi kita punya Instagram. Jadi kita punya followers ni makin naik. Dan bila makin naik tu, maknanya dia tahu kita punya bisnes macam mana. Dan bila kita buka order untuk dulang ni, okay macam hari tu kita dah pecahkan kita punya rekod. Masa kita buka order untuk KL, kita cuma bertahan selama 14 minit untuk sold out, untuk 30 dulang.
Laju juga tu. Betul. 32 ulang tu. Dan laju. Saya ingat saya sampai orang marah saya, sampai orang cakap, eh ni kenapa nak beli nasi lemak ni macam nak ambil vaksin? Saya pun tak tahu macam mana, apa yang sebabkan. Itu saya kata, gambar kena cantik untuk kita nak post, you know, kita nak tarik customer apa semua kan. Betul lah orang jadi, kata kan, gambar tu main peranan tu. Main peranan, betul. Betul lah orang kata kan. Betul. Itu ya, jadi saya fikir macam okey, menjadi benda ni. Memang menjadi bila kita guna social media. Sebab kadang-kadang saya fikir, okey, contohlah kalau kita lalu mana-mana tu, tiba-tiba kalau misalnya ada orang kata, "Oh kak, ada nasi lemak tu, nasi kandar depan tu, kak tak nak try ke?" Tapi kita tak tahu ni gambar dia macam mana. Ya? Ada certain customer yang macam saya, macam mana ni? Macam mana kita nak tahu gambar ni sedap ke tak? Kena sebab macam saya kadang-kadang kalau ikut gambar, saya selalu imagine, "Ish, ni macam sedap ni." Ha, itulah yang saya cuba buat untuk saya punya nasi lemak. Kadang-kadang kita tak guna macam, saya tak keluar modal untuk tangkap gambar, panggil, fotografer, apa tak ada. Cuma dulu adalah, ada seorang untuk Siti Wangsa ni, kita guna gambar dia. But the rest tu, kita guna kita punya handphone saja. Kadang-kadang tu saya guna gambar customer. Sendiri punya lah, sendiri punya idea dan cara kreatif tu untuk olahkan balik gambar tu. Okay. Betul. Lepas tu kita punya caption pun kena mainkan peranan juga. Itu saya perasan. Kita punya caption pun. Kadang-kadang orang ni dia suka membaca. So, kita cuba buat macam, you know, storytelling. Kita cerita kenapa jadi macam ni, kenapa kita buat menu ni, macam mana sejarah perniagaan kita. Orang suka membaca. Jadi, bila orang membaca tu, dia akan, you know, dia akan ada satu perasaan yang macam, okay, nak tahu lagi. Nak tahu lagi pasal benda ni. Maknanya Puan, Puan Jadira pun, Puan Razita pun ni lah apa, pandai mainkan engagement dengan audience, dengan betul, followers kan, semua betul, followers tu. Tapi Puan macam mana? Okay, ya, tak apa. Tak, saya cuma nak tahu juga, kan waktu viral ataupun yang terkenal nasi lemak sekarang ni, ini adalah dengan nama OG Street Kitchen ataupun Bobolion ni? Okay. Aku dah tukar nak. Sebenarnya, okay. Kamu dah salah faham. Bobo Lion Resources sebenarnya nama syarikat kita yang kita daftarkan dengan SSN. Okay. Masa kita daftar tu, kat situlah yang kita guna nama Gang Cik Mak untuk kita punya brand. Untuk kita punya food truck, untuk kita punya business. Kita punya Instagram dulu pun Gang Cik Mak. Tapi sebab perkataan Cik Mak tu kita tak boleh nak trademark kan. Sebab kawan saya dah guna nama tu, sebab dia pun ada business juga. Kebetulan dia pun jual nasi lemak juga. Nama dia Cik Mak Pak Hang. Tapi atas dasar budi bicara, atas dasar kawan, saya telah diberi izin. Izin penuh daripada kawan saya tu untuk kita guna perkataan yang Cik Mak tu. So bila kita pergi ke Qatar, kita tukar nama lain. Kita rebranding guna nama OG Street Kitchen. Dan bila kita balik, Malaysia balik, kita kekalkan dengan nama OG Street Kitchen tu. Oh, maknanya sekarang ni pada dengan OG Street Kitchen tu lah kan. OG Street Kitchen, tapi okay, bila kita ada nama ni, orang selalu ketikaikan pasal nama menu tau. Macam nama menu kita. Betul. Ini sebab kita fikir marketing, branding, you know. So nama menu saya, semua orang akan persoalkan, kenapa tak sebut betul-betul? Kenapa nama menu ni jual nasi lemak? Kenapa you tak letak nasi lemak? Kenapa you nak letak Cik Mak? Jadi saya cuba explain, saya cakap. Bila kita letak, okay contoh, bila saya kata, oh nasi lemak. Orang akan rasa, alah banyaklah nasi lemak tu, banyak je nasi lemak dekat sisi alam. Jadi bila saya letak Cik Mak, mana-mana saya pergi sekarang pun, eh ni akak Cik Mak tu kan? Nah, so maknanya, saya dah bawa satu image yang macam, oh, nama. Okay, tengok saya, tengok Cik Mak. So, sampailah bila orang kata, kata, oh nak try Cik Mak. Oh rindulah nak makan Cik Mak. Kadang-kadang tu mungkin dalam 70% tu mengatakan yang perkataan Cik Mak tu mungkin sebenarnya saya punya nasi lemak. Mungkin geng Cik Mak, mungkin juga OG Street Kitchen. Alhamdulillah, benda tu memang dia jadi isu. Saya rasa tahun 2017 ke 2018. Jadi isu, seminggu. Seminggu saya nak, apa ni, saya nak kena kontrol benda ni. Saya macam, okay, saya tak apa, saya biar je. Masing-masing ada pendapat sendiri. Semua kan, saya biar je. Tapi alhamdulillah, dengan kuasa social media, dengan kuasa marketing, dengan kuasa branding kita, produk kita, insyaAllah memang kita boleh buat benda ni.
Maknanya kuat jugalah kan social media ni dalam membantu perniagaan, betul? Jadinya daripada Puan sendiri pun berniaga kecil-kecil, sekarang pun dah besar, dah viral dengan nama Cik betul. Mak tu. Jadi memang sangat membantu saya pula, rasa macam terliur nak makan nasi lemak ni. Jadi kalau dekat area Terengganu tak ada ke? Saya duduk kat Terengganu ni boleh lah buka cawangan. Dekat Terengganu, okey. Kita punya next, kita punya plan yang akan datang. Sebab sekarang ni kita tengah susun perjalanan. Kita punya demand ada dekat Terengganu, Kelantan, Perlis. Seluruh Malaysia ni. Tiga negeri ni saya tengah brainstorm dengan kita punya runner semua. Macam mana kita nak sampai dekat diorang? Sebab, okay, kalau selalunya kita akan buka ikut daerah. Okay, macam hari tu ke Pahang, kita pergi Kuantan saja. Tapi ada pula yang dekat Pahang ni, Kak Temeloh bila nak buka? Kak Raub bila nak buka? Jadinya kita ikut request demand orang. Betul. Banyak demand. Tapi bila ke Terengganu ni, setakat ni dua orang. Dua tempat, sorry. Dua tempat. Kemaman, Kuala Terengganu. Jadi saya fikir, saya kata okay, nak ke Kemaman tu saya rasa tak ada masalah. Dia mungkin dalam 2 jam, 3 jam. Nak ke Kuala Terengganu tu yang jadi masalah. So saya jauh brainstorm kan. Ya, so saya brainstorm, tengok tu ada muncul tu Kelantan juga. Itulah sebab kalau ikutkan ramai ni, minat ni. Saya cuba juga macam mana sekalipun saya tetap akan buat juga. Saya janji saya akan sampai juga pergi ke sana. So bila kita nak plan untuk ke Kuala Terengganu tu, sampailah saya fikir, okay tak apa. Mungkin kita akan buat, sebab runner pun berkereta kan. So kita goreng semua lauk siap-siap, kita bungkus siap-siap, tapi runner dia akan tambah satu kerja. Sebab kita akan bagi tong nasi tu dekat dia. At least nasi dapat dalam keadaan yang masih panas. Kan? So bila kita dah sampai, dapat tu. Betul. So bila runner sampai je Kuala Terengganu, okay, let's say lah, Kamar datang ambil. Kamar kata, okay abang, saya punya dua dulang. So, kita punya rana akan kaut lah nasi. Kaut nasi, letak dalam bekas lain, macam okay, ni Kamar pun. Kita akan buat macam tu. Sebab kita pun faham, kita goreng daripada setiap alam kan. Sebab, tapi ini yang saya nak highlightkan dekat sini. Ramai yang mungkin baru tengok, dia ingat kita ada ejen. No, kita tak ada ejen. Okay, kita tak ada agent. Lepas tu ramai yang tanya, dia macam, Kak Terengganu dekat belah mana? Kak mana kita nak cari? Kak Kuantan kat mana? Diorang ingat kita ada banyak brand tau. Macam, oh tak, kita daripada Seti Alam. Kita masak semua daripada Seti Alam. Jadi diorang macam, kita ingatkan ada outlet dekat semua tempat ni. Kak, oh tak, kita tak ada outlet apa-apa pun. Kita hanya ada satu saja dekat Seti Alam. Setiap alam pula untuk punya kan. Betul. Maknanya nak bawa semua bahan-bahan tu lah. Setiap alam ni lah kalau nak ikutkan yang boleh kita kata sebabnya kita punya HQ. Kita tak ada mana-mana brand. Saya takut sebenarnya, tapi alhamdulillah untuk yang demand yang luar-luar negeri lain ni semua ni, alhamdulillah saya takut. Boleh ke, betul ke orang Terengganu ni nak ni? Sampai saya ingat lagi saya berseloroh dengan kawan saya. Dia orang Terengganu. Dia cakap kata buka Terengganu, nanti saya nak beli untuk family saya. Hey, orang Terengganu bukan makan nasi dagang ke? Mana makan nasi lemak? Makanlah. Penang kita dah hantar. Penang pun saya tanya. Saya cakap kata minta maaf selama ni akak ingat orang Penang makan nasi kandar je. Sebab masa saya pergi Penang, saya tak pernah jumpa nasi lemak. Saya tak tahulah sama ada saya yang tak jumpa betul. Saya tak habis pusing ke apa ke, saya tak pasti. Tapi orang Penang makan nasi lemak. Alhamdulillah dua kali dah kita ke Penang. Alhamdulillah. Dua kali ke Penang, Johor pun dah banyak kali dah. Alhamdulillah. Saya macam kekuatan social media ni, saya nak cuba bagi tahu yang tengah menonton ni, kekuatan social media tu, ya Allah ya Tuhanku, percayalah sangat-sangat. Kalau rasa perlukan bantuan orang untuk share post kita, jangan malu, jangan segan. Minta dan tanya je, kata akak boleh tak kalau saya nak minta tolong akak retweet saya punya bisnes. Boleh sebenarnya, boleh, tak ada masalah. Tanya je siapa-siapa, ramai yang akan tolong sebenarnya. Lagi-lagi macam dalam time sekarang ni, macam PKP, macam MCO ni, semua orang akan bantu, insyaAllah. Jangan putus asa. Betul-betul. Maknanya, daripada segi social media ni, kalau Puan sendiri kan, dalam banyak-banyak social media ni, dari mana
platform yang mana satu boleh capaikan target audience ataupun customer tu lebih ramai supaya kita boleh dapat engagement lagi dengan customer supaya nak meningkatkan lagi dalam pemasaran perniagaan. Okey, macam setakat ni yang saya tahu sebab saya lebih aktif di Twitter. Tapi bila saya berniaga ni, dia okeylah kadang-kadang orang dekat Twitter ni ada yang kata saya ni garang, ada yang kata saya ni baik, ada yang kata saya ni jahat. Jadi semua benda ni dekat situ. So dia okey dekat Twitter ni memang sebab kadang-kadang kita pun ada buat social media campaign untuk memang untuk kita punya client. Jadi ni engagement dekat situ tinggi. So bila saya kata okey saya jual nasi lemak. Dari situ banyaknya sebab masa saya open order yang masa kita habis dalam 14 minit tu, saya hanya post dekat Twitter. Lepas 7 minit saya post dekat Instagram. By time saya post saja, saya dapat notification dah habis. So yang dekat Instagram, ni semua macam akak tak sempat. Akak baru post 7 minit, kan saya tak sempat order. Akak pun tak tahu. Akak pun tak tahu macam mana boleh ni. So sebab kita mula-mula kita punya first record sejak kita buat yang dulang ni untuk JB. JB 50 minit, Kajang Semenyih 35 minit. So bila kita buka untuk KL jadi 14 minit, so saya dah macam okay. Orang banyak nak cuba, orang banyak nak try kita punya nasi lemak. Mungkin orang fikir apa yang sedap sangat nasi lemak dia ni, you know, apa yang membuatkan orang beli, you know, benda-benda macam ni. It's good to have new customers, but the feedback later tu tak apa, kita terima dengan hati terbuka. Sebab kita tak boleh nak expect untuk orang semua suka masakan kita. Sebab ada yang, you know, ada yang suka makan nasi lemak lauk macam ni, ada yang suka makan lauk macam ni. Jadi apa saja feedback negatif, positif, kita ambil, kita improvekan. Itu saja. Kita cuba baiki mana yang boleh. Tapi satu, bila you dah meniaga, bila you dah terlibat dengan social media, satu yang perkara paling penting, you kena kuat. You kena kuat. Mental dan mental juga lah kan. Memang kena kuat. Sebab bila kita dah ada dekat social media, kadang-kadang kita tak tahu orang tu siapa. Tapi tiba-tiba, kenapa dia serang kita? Ada macam tu. You kena kuat. Kalau dah ada dekat social media ni. Sebab kita memang dah pernah kena dah. Sebelum-sebelum ni dulu, kita tengok macam fake account, tiba-tiba komplain macam-macam. Tapi kita try katakan masalah tu. Tapi kalau boleh, bila dah ada customer daripada social media ni, kita try. Bila dia dah beli dengan kita tu, kita try cakap kat dia. Kak, abang, kalau misalnya makanan okey, abang bagitulah dekat kawan-kawan. Kalau tak okey ke, abang rasa ada saya nak kena improve ke, abang boleh bagitahu saya direct. Abang boleh bagitahu saya personally. Sebab macam saya, untuk link order, kita ada bagi satu link, ogsweetkitchen.com. So dekat situ ada Instagram ogsweet kitchen, ada Instagram saya. Ya, kalau misalnya kita buka order pun, saya akan letak ada link-link dia semua nanti. So daripada situ, dan dekat bawah tu ada button Facebook, ada button Twitter, ada button WhatsApp untuk, you know, untuk kita punya business. So macam-macam cara yang boleh. Maknanya Puan sediakan macam mana step by step untuk order dekat social media. Betul. Jugalah kan. Maknanya sediakan. Betul. Link terus ke WhatsApp ke. Betul. Jadi betul. Puan, kalau dekat dalam social media tu, perlu tak kalau nak susun cantik-cantik ke untuk feed social media tu, ataupun nak bagi menarik lagi untuk tarik audience, tarik customer kita dalam social media? Dia perlu sebenarnya, sebab bila kita main dengan social media ni, okay, let's say contoh kita guna gambar, sebab bila gambar tu tak cantik, dia akan nampak, dia akan kurang daya tarikan untuk customer lain. Macam tu, okay. Tapi bila kita guna gambar yang cantik, sebab dia ini sebenarnya iklan kita guna gambar cantik kan, iklan guna gambar cantik kan. Ada macam saya pun, saya kalau saya tekak gambar, selalunya gambar yang saya ambil yang dulang tu, yang baru lepas goreng, so dia nampak semua fresh, you know, nampak cantik, nampak rangup. Walaupun kita tahu bila makanan yang kita goreng tepung ni, bila dia dah lepas untuk tempoh berapa jam, dia akan berwap dan dia akan soggy. Okay? Tapi itu betul. Yang kadang-kadang saya nak tahu, itu yang kadang-kadang saya dapat feedback, kenapa makanan soggy, kenapa makanan tak crispy. Jadi benda-benda ni lah yang bila customer datang bagi kita dekat situ, ya,
kita akan offer dia, kata okay, you nak tak, kita esok kita akan buat baru dan kita akan guna express delivery lah. Kita akan guna lalamu ke Grab ke, kita akan hantar dekat dia. Tapi kalau you pilih untuk refund, kita akan bagi full refund. Kita refund. But these are the things. These are the things yang I maksudkan. Bila you dah masuk dalam social media, otak, hati, kena kuat. Kena kembali. Betul-betul. Kita takkan tahu siapa sebenarnya yang, you know, yang akan tiba-tiba macam serang kita. Apa ni nanti? Betul-betul. Kita kena kuat. Kita kena jadi kuat. Jadi dia tengah marah tu, kita kena relax dulu. Kita kena diam dulu, biar dulu. Dah reda, baru kita ni. Main emotional kan? Betul. Jadi Puan, banyak sangat input juga ni untuk berkaitan dengan social media ni kan. Jadi saya juga nak open kepada pendengar ataupun penonton untuk kalau ada sebarang persoalan kepada Puan Rosita berkaitan dengan social media, boleh juga kata ya. Jadi Puan, saya ada tengok dekat chat room ni, ada soalan nak tujukan. Okay. Assalamualaikum Puan Rosita, saya pelajar akhir tahun. Saya pelajar akhir dari Fakulti Pendidikan. Maaf nak tanya. Puan ada tak? Ada apakah tips yang untuk kita create slogan yang menarik, yang menarik dan senang nak diingat untuk produk kita? Sebab kita main dalam social media kan, mesti ada slogan dia, betul tak? Ha. Betul. Jadi macam mana Puan? Okay. Terima kasih Muhammad Ikmarizan. Ikmarizan. Okay. Macam kita punya geng Cikmak punya slogan, kita punya trademark, kita punya slogan is beli je terus jadi geng. Oh, maknanya kena kita create slogan yang kreatif juga kan? You kena create yang paling kreatif yang you boleh buat. Sebab waktu sekarang ni, tapi satu, saya selalu saya cakap dekat orang, kalau misalnya orang tanya saya macam mana nak niaga, macam mana nak cari nama, saya selalu pesan, apa-apa nak niaga, jangan gunakan perkataan viral. Itu je saya selalu pesan. Sebab kalau macam saya, kalau ada satu, okay, contohlah ada kedai nasi ayam, dia nama dia dekat situ, nasi ayam viral. Saya tak beli. Saya takut. Jangan guna perkataan viral tu. Betul. Sebab bila kita guna nama lain daripada nama lain, customer akan tahu, satu maknanya kita dah ready. You know, kita dah ready untuk niaga, kita dah ready untuk business dan kita kreatif untuk macam mana kita nak deliver produk tu. Okay. Macam saya, bila saya buat nama menu saya semua, Cik Mak biasa, Cik Mak telur ata, Cik Mak copong. Ramai orang tanya, copong tu apa? Saya kata-kata, tu sebenarnya sotong goreng tepung. Cik Mak chicken chop. Cik Mak chicken chop. Bila first customer yang order, bila dia tengok Cik Mak chicken chop, so diorang akan beritahu dekat kita, Kak, kuah asing ni, kita tengok, kuah? Kuah apa? Kita, ni chicken chop, bukan ada sauce dia. Oh tak, tak. Kita punya chicken chop tu hanya chicken chop yang kita goreng tepung. So orang ada banyak ingat. Sebab bila dia pergi makan dekat, you know, dekat Western punya restoran, chicken chop kan dia akan datang dengan sauce kan. So bila kita buat nama menu macam tu, I mean like kita using kita punya own creativity to have nama menu macam tu and then to have our slogan like that. So people could remember us. Dia macam kadang-kadang bila nampak perkataan gang aja, dia kata, teringat gang Cik Mak. Ha, macam tu. So untuk cari tips tu, apa ni, Ikmah kena, you know, you kena kreatif. I believe everyone yang tengah tengok ni mesti kreatif. Betul. Memang tahu. Mesti kreatif. Kreatif thinking jugalah kan untuk create slogan. Okay, betul. Puan, daripada Ikmah Rizal lagi sekali, dia bertanya, apakah perkara yang perlu di-highlightkan kalau dalam labeling produk selain daripada nama produk tu? Labeling produk, you mean yang masa kita punya packaging tu ke? Saya rasa macam tu yang Ikmah Rizal tu. Kan? Okay, macam untuk I punya speaker, kita letak kita punya logo, kita letak kita punya nama ID, kita letak kita punya nombor telefon. No, tapi itu makanan yang makanan panas lah. Tapi kalau macam let's say ada yang dalam ni yang jual sambal ke apa ke, itu lagi detail you nak kena letak. Nak kena letak expiry date, you know, you nak kena letak ingredient apa yang you letak, and you nak kena letak alamat kilang, you know, benda-benda tu. Tapi untuk labeling tu, yang untuk yang sticker, yang kalau itulah maksud Ikmah Rizal, yang macam saya cakap tadi. Oh, okay. Maknanya sangat kita kena main peranan jugalah untuk labeling produk kan.
Okey, baiklah. Seterusnya untuk soalan daripada penonton kita daripada Anis Hasni. Assalamualaikum puan. Selain daripada kualiti makanan yang baik, adakah pembungkusan atau packaging sesuatu produk makanan itu penting dalam sesebuah perniagaan? Maknanya okay, packaging produk tu macam mana? Ha, penting. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum Anis. Okey. Untuk pembungkusan makanan, dia bergantung pada pada produk you, pada apa yang Anis jual. Okey, macam saya jual nasi lemak, kita dah cuba macam-macam. Kita dah cuba guna kertas tapi kita gagal untuk bungkus. So kita upgrade ke plastik container. Tapi bila kita guna plastik container tu, itu cost. So kita tukar kepada plastik, you know, yang lunch pack tu, yang tutup tu kan. Okay. Lepas tu bila kita dah rebranding, kita guna yang kertas punya. You know, yang lunch box, craft box tu, sorry. Yang craft box tu. And then sambal pun kita letak dalam plastik container yang 4 ounce. So benda ni sebenarnya bergantung pada jenis masakan you. Sebab selalunya craft box tu orang jual pasta selalu guna. Sebab dia memang itu untuk makanan tapi dia bertahan. Tapi macam kita nasi lemak yang berlauk, goreng tepung, untuk kita letak dalam bekas tu dia akan jadi satu masalah untuk kita punya customer. Sebab bila makanan sampai ke customer, dia akan jadi soggy sebab dia beruap dalam tu. Jadi sekarang ni pemilihan pembungkusan makanan tu pun Anis kena tengok Anis punya produk makanan tu Anis jual apa. Tapi you will always have so many choice. You akan ada banyak packaging makanan sebenarnya. Maknanya packaging tu pun main peranan jugalah kan, sebabnya daripada kita nak sediakan, lepas tu nak hantarkan tu kepada customer. Betul. Okay, tapi kalau misalnya Anis ada macam you know, kalau misalnya Anis ada peruntukan yang lebih, you can always custom your packaging, you know. Macam sekarang ni, I rasa banyak dah yang orang print terus label, print terus gambar, tu semua. And then dia ada certain macam kotak-kotak untuk kita pilih. Jadi kalau dia order ayam, kita tick dekat ayam. Kalau dia order sotong, kita tick dekat sotong. So benda tu dah memang paling memudahkan semua urusan, menjimatkan masa untuk peniaga-peniaga sediakan makanan dah sebenarnya. Betul-betul. Okay, seterusnya puan, daripada Fatihah Rosniza. Marketing social media perlu berbeza ke mengikut audiens? Contohnya macam copywriting dalam Twitter kena lain, dalam Facebook ataupun IG kena lain, dalam TikTok pula kena lain. Macam mana tu Puan? Betul. Okay. Ini soalan ni sangat bagus. Sebab saya ada 4 different character untuk 4 social media. Okay. Dekat Twitter orang tahu saya loud, saya bising. Kadang-kadang kalau saya type semua guna huruf besar pun orang dah rasa macam akak kenapa tak jerit. Ha, tapi sebenarnya bila kita guna huruf besar tu, kita dapat perhatian daripada orang tu. Dia kata dia ni apa yang dia marah sangat ni. Okay. Tapi bila dekat Facebook, kita tone down sikit. Sebab Facebook ada mak saya, so kita kena tone down sikit. Facebook kita kena relax sikit. Ha, tapi kita tahu. Ah, kita tahu siapa yang dekat Facebook tu. Sebab dekat Facebook ada saya punya lecturer, ada saya punya family, ada saya punya saudara mara, ipar-ipar dua semua. Itu lepas tu kita nak, kalau dekat Facebook tu, bila kita post dekat kita punya personal Facebook, okay, apa ayat yang kita guna tu, kita gunakan pula tapi kita olah sikit dekat kita punya business page. Daripada business page tu, kita share pula dekat grup-grup kejiranan yang macam kita sekarang ni, ada dekat Siti Alam, so kita akan share dekat situ. Kita kena pandai main, you know, copywriting tu kita kena pandai guna language. Macam I selalu guna, macam apa ni, I selalu guna, tidaklah bahasa pasar, tapi kita buat macam kita tengah borak dengan orang. Saya kata, siapa yang nak order tu, kita tak guna bahasa yang terlalu baku sebab kalau ikut saya, memang tak nak baca. Kita buat macam kita tengah bagi review produk. Ini bahasa santai, santai lah kan. Bahasa santai je. Okay? Bahasa santai supaya kita lain dekat, dekat audiens kita. Kita betul. Dekat dengan audiens tu. Tapi bila kita kat Instagram, okay, Instagram ni orang dia lain-lain. Okay? Dia akan, dia punya audiens dia lain. Sebab kadang-kadang bila orang follow kita punya Instagram yang business, maknanya yang ni semua 100% customer. Bila dekat Twitter ni kita tahu ini semua kawan-kawan. Yang kat Twitter ni semua kawan-kawan. So sebab tu yang diorang rasa saya ni garang. Bila dekat Instagram tu. Tapi bila dekat TikTok, okay, macam sekarang ni saya ada develop satu lagi karakter dekat TikTok. Saya dekat TikTok, saya tak tahulah mungkin dekat sana watak saya ni watak tukang masak. Banyaklah soalan saya dapat. Banyaklah soalan saya dapat yang pasal berkenaan dengan benda-benda yang nak kena masak semua. Jadi kita buat. Apa yang kita tahu ilmu tu, kita kongsi. So macam dekat TikTok sekarang ni bila kita jual, tapi TikTok punya engagement ni tinggi, laju dia punya tu.
Cuma yang jadi masalah dia, dia macam dia punya FIP tu, tak semua, you know, macam tak semua orang yang follow saya akan keluar on the spot. Dia kadang-kadang dia nak kena scroll, dia nak kena scroll baru dia nampak. Jadinya bila saya open order, Twitter akan sampai dulu, lepas tu baru ke Facebook, lepas tu baru ke Instagram, last kali baru orang dekat TikTok. Sebab tu saya selalu directkan orang dekat TikTok ni, dia kata, okay bang, kalau nak order, abang boleh refer dekat kita punya page. Kita punya odstreetkitchen.com, abang boleh tengok dekat situ. Boleh follow Instagram, boleh turn on notification Instagram odstreetkitchen, so senang. Apa-apa update, saya open order mana-mana kawasan, abang boleh dapat notification. So kena ready. So alhamdulillah, setakat ni memang kita dah dapat banyak dah engagement daripada TikTok untuk kita bawa dia punya audience ke kita punya Instagram. Tapi itulah, itu pun soalan-soalan yang kita dapat pun kadang-kadang pun macam mana tak boleh nak anggap ni. Macam kadang-kadang dia tanya, dia post ni dekat kita punya post, okay open order dekat KL, tapi kita dah update dah ni, sold out. So dia akan tanya lagi, sempat tak nak order? Macam tadi baru masuk, kita dah bagi tahu dah, kata okay hari ni trip ke Putrajaya, kita dah sold out. Okay kak, saya nak order dulu. So, oh tak sempat, sebab kita dah goreng ke ni. So memang kita nak bagi traffic tu sentiasa, you know, keep coming. So kita buat sehari 20 ke 50 dulang saja. Kita tak nak macam kata, oh abang nak tambah order, okay kita buat. Tidak. Kita nak kena ada FOMO, fear of missing out. Kita abang, tak apa, kita akan buka lagi untuk Putrajaya nanti. Abang kena tunggu. Kita buat macam tu. Kita kena ada interaction dengan kita punya customer dekat mana-mana platform sekali tu. Sampai betul, hari tu interaction tu kan. Tapi sampai jam lah kita punya social media kata, okay, tu sampai I kena buat satu post, I kena bagi tahu, okay siapa-siapa yang nak order ni memang kena tunggu sebab kita hari-hari ada delivery tapi different location. So you kena turn on notification Instagram tu untuk tengok you punya ni. Dan selalunya I akan tweet, so okay I buka order dekat sekian-sekian kawasan, korang baik order cepat, lambat tinggal. Saya perasan Dr. Khairizan pun ada sekali ya dalam ni. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama dengan kita Puan Rozita. Terima kasih juga kerana berkongsi pandangan, pengalaman, tips kepada pelajar-pelajar. Saya tak nak mengganggu sesi yang rancak ni. Daripada awal tadi saya lihat banyak idea yang dikongsikan. So saya mohon moderator untuk teruskan sesi perkongsian ini kerana saya yakin ramai peserta kita yang excited untuk dengar banyak lagi cerita daripada Puan Rozita. InsyaAllah. Jadi baiklah, kita teruskan dengan soalan okay, daripada Jasmine Suhaimi. Assalamualaikum Akak, nak tanya adakah soft sell perlu dilaksanakan selalu ataupun secara kerap setiap hari di platform social media yang berbeza seperti WhatsApp, Instagram, Facebook ataupun sebagainya untuk meningkatkan hasil jualan? Okay. Hi Jasmine, waalaikumsalam. Okay Jasmine, kalau ikutkan misalnya kita punya, I punya pendapat, soft sell is okay daripada hard sell. You know, bila you hard sell, orang boleh mute. Okay, contoh macam kalau misalnya you post dekat Twitter, kalau you terlalu kerap sangat, you know, post pasal apa yang you jual, orang akan mute you. Okay, sebab tu social tu bagus sebenarnya. Okay, let's say kita mulakan dengan WhatsApp. You boleh, mungkin boleh broadcast message ataupun dalam WhatsApp, mesti you ada WhatsApp group kan, mana-mana group kejiranan ke, group kawan-kawan ke. But anything pun you jual, start with family and friends first. You share dengan diorang dulu, bagi tahu okay apa yang you jual, okay hari ni ada open order ni semua, and then WhatsApp status, itu pun penting. Tapi jangan sampai spam orang, you know, kalau you dah send sekali, that's it. Tunggu lagi 3-4 hari ke, send lagi. WhatsApp satu platform, and then pergi pula ke Facebook satu platform. You tak perlu guna macam, you know, macam I cakap tadi, storytelling is important. Okay contoh, Jasmine jual kuih ke kek ke, tangkap gambar cantik-cantik, okay post. Tanya okay, minat buat kek ni daripada bila? Bila ada storytelling tu, orang akan minat untuk baca. Bila orang baca, orang minat untuk cuba. Okay? Lepas tu pergi pula ke Instagram, pergi pula ke mana-mana social media. Tapi nasihat I sekarang ni, gunalah TikTok. Percayalah cakap I, gunalah TikTok. Sebab sekarang ni TikTok banyak bantu orang-orang yang meniaga. Gunalah TikTok sebenarnya. Then okay, bila guna TikTok tu, linkkan semua. Linkkan semua. Instagram, Facebook, apa, linkkan aja semua. Tak ada masalah. Boleh cuba. Okay, tak ada masalah. Jangan hard sell.
Boleh-boleh. Okey, seterusnya Puan, daripada Aziratul Syazwani, Assalamualaikum. Maaf bertanya, sekiranya saya baru sahaja buka bisnes secara online, apakah tips untuk menarik perhatian pelanggan? Saya tak ada followers di social media, adakah saya perlu beli ad? Maksudnya kat social media kan ada ad-ad tertentu. Ha. Jadi macam mana tu Puan? Okey, maafkan salam Azizatul. Okey, kalau Azizatul tanya dekat saya, saya sebenarnya saya tak berapa setuju untuk peniaga yang baru mula berniaga untuk ambil FBS. Kenapa you nak kena keluarkan kos sedangkan benda ni you boleh buat free? Okey, maksud I benda tu boleh buat free. Okey, contoh Azizatul mungkin boleh contact saya dekat sama ada TikTok ke Instagram ke, mana-mana boleh contact saya. You bagi tahu apa barang yang you jual, kita boleh tolong promote. Tak ada masalah. Sebab bila you nak kena keluarkan kos banyak, you know, dalam sekalipun RM2 ke RM5 ke, itu kos tau. Sebab sekarang ni kita tak tahu jualan kita tu petang sampai bila. Okay, so apa aja satu boleh buat, you kena, tapi satu lagi nasihat saya, jangan beli followers. Sebab followers tu tak semestinya, you know, orang yang betul. Dia boleh jadi bot, dia boleh jadi bukan orang dekat belakang tu. So jangan beli followers. So kalau misalnya tak ada followers tu, mesti ada Facebook. Start daripada Facebook dulu. Start daripada Facebook, start masuk dekat kawasan-kawasan kejiranan ni, group-group page ni semua ni, pergi. Contoh kalau Zatu duduk dekat Kajang, pergi cari. So nak cari dekat Facebook tu apa yang Kajang online ke, you know, Kajang station ke, apa ke kawasan-kawasan perumahan, masuk, post. Iklan Kajang ke banyak, terlampau banyak. Mesti ada punya. You boleh start daripada Facebook. Bila start dekat Facebook, okay, try pula buka dekat social media lain. Okay, try pula buka dekat ni. Bagi tahu, tapi setiap post dekat Facebook tu, dia satu kena bagi tahu dekat bawah tu sekali, kena tulis, okay, untuk gambar lagi banyak, untuk information lagi banyak, boleh follow saya di Instagram. Bagi link. Orang sekarang tak suka nak type balik nama. Contoh macam nama Instagram you, Azizatul Cafe. You jangan type, okay, follow IG saya, Azizatul Cafe. Jangan. Pergi copy link, paste dekat posting Facebook you tu, senang. Sebab kalau I sendiri pun, kalau peniaga, dia cakap kata, okay kak, kalau akak nak order, akak boleh WhatsApp saya dekat nombor ni. Leceh. Bagi link, I klik saja, terus masuk. WhatsApp link, apa semua, itu dah senang dah. Kita mudahkan urusan customer kita, insyaAllah customer tu pun mudahkan urusan kita. So sekarang ni, start dulu dengan Facebook, start dulu dengan WhatsApp, mesti ada WhatsApp group punya, kawasan-kawasan perumahan kat situ, masuk, bagi tahu je. Okay, saya jual ni, siapa nak beli boleh contact saya, boleh PM saya. Letak link WhatsApp tu. Senang. Saya harap jadi Puan, jawab ni membantu untuk Azizatul. Mudah-mudahan terjawab. InsyaAllah terjawab. Jadi Puan, ada lagi soalan daripada Farah. Salam Puan. Apa first step yang perlu dibuat sebelum memulakan bisnes makanan? Kalau dalam social media ni lah. Farah, bagaimana salah Farah. Tapi Farah nak saya jujur tak Farah? Kalau saya jujur, saya kena cakap, kalau Farah rasa makanan Farah masak tu sedap, Farah jangan yakin. Sebab Farah kena tanya lagi 10 orang untuk rasa makanan tu. Kalau 10 orang tu kata, okey, boleh jual. Okey, jual. Sebab boleh. Kita makanan ni, kita kena fikir, kita nak bagi orang makan. Lepas tu kita bukan nak cater untuk satu rumah ke, dua rumah ke, tidak. Kalau rezeki Farah berjaya, Farah nak kena cater mungkin satu Selangor ke, satu KL ke. So Farah nak kena tahu benda tu. Okay, kalau makanan ni orang kata boleh jual, go. Satu, mana boleh kedua, kedua Farah kena yakin. Farah kena ready. Okay, katalah. Macam saya dulu, saya dah kena dah. Baru 2 minggu berniaga, tiba-tiba ada orang nak order 300. Saya ambil. Saya ambil je 300 tu. Tapi nak dijadikan cerita, pukul 4 pagi saya muntah food poisoning. So dah. Kakak saya datang tolong, mak saya datang tolong, suami saya tolong dah. Kota kan tinggal semua nak kena masak sambal, nak kena masak nasi. Masa tu guna rice cooker dua je yang kecil tu. Masa baru 2 minggu ni ada. So Farah kena ready. Farah kena fikir. Okay. Boleh ke tak Farah nak buat ni? Tapi kena tahulah bila nak jual makanan ni, Farah kena kuat. Sebab nanti akan ada orang komplain. Kadang-kadang accident happen. Kadang-kadang tiba-tiba ada rambut dalam makanan. Tiba-tiba ada kaki lipas ke, you know, anything could happen. Tapi Farah kena ready untuk benda tu. Farah kuat ke tak, you know, do you have prepared yourself? Betul-betul. Dia ada up and down punya business kan. Perjalanan tu macam mana. Okay, seterusnya, Kak, apa Puan,
daripada Fatiha Rosniza. Untuk bisnes Kak Oji, ada hire specific team untuk marketing tak? Ataupun marketing, branding, grafik tak? Ataupun semua daripada Kak Oji sendiri? Jadi siapa yang tentukan kalau nak look social media, especially dekat dalam IG ni, Instagram? Okay, Fatiha, untuk semua Kak Oji sendiri. Sebab yang involve husband Kak Oji sebab dia graphic designer, so dia hanya buat logo saja. The rest, copywriting, posting, apa semua Kak Oji. Kak Oji cuma minta tolong kawan-kawan macam kita gather dalam WhatsApp group, masa kita dekat Setiawangsa. Okay korang, Kak Oji nak start niaga dekat Setiawangsa. So, I bagi gambar, korang tweet lah apa-apa yang korang nak. Untuk lead kan, untuk tarik customer datang ke Setiawangsa. So, itu saja. Yang lain yang sampai kadang-kadang macam fikir, okay, okay esok nak kena tweet apa, esok nak kena content apa. Itu semua Kak Oji. Okay. IG semua Kak Oji handle. Bagus juga tu. Okay, Puan ada lagi soalan daripada Fizi H. Salam Puan. Saya tidak berbisnes tapi sering membantu rakan yang berbisnes untuk membuat testimoni ataupun review. Jadi pada pendapat Puan, video review yang macam mana yang yang dikatakan engaging tu? Maknanya nak, kita nak engage dengan audience kita. Okay. Apa salam Fizi? Okay, untuk soalan Fizi ni, Malaysia sekarang yang saya perasan lah, kita buat video makanan dipuji, orang datang. Kita buat video makanan kutuk pun orang datang. Betul cakap saya. Sebab even kadang-kadang bila orang kata-kata korang dah pernah try ke belum makanan kat sini, tak payah try lah, tak sedap. Orang lain akan datang. Betul ke tak sedap? You know, mana-mana video dia tengok juga. Tak kisah siapa yang post, tapi once kalau you dah dapat. Okay contohlah, katalah tiba-tiba apa ni, I nampak post tu. Okay, you tengah kutuk-kutuk makanan tu. So kita pun akan, I akan quote tweet. Macam, gila makanan tak sedap, lepas tu nak buat video nak buruk, nak tutup-tutup perut nasi orang ni. So untuk orang lain, dia akan ada rasa simpati dekat peniaga tau. Macam nak check, betul ke tak sedap? Ke budak ni cek pasal? Dia akan rasa macam, you know, tertanya-tanya. Okay, nak pergi try. Okay, I pun pergi try. So I pula post. Macam mana budak yang kata tak sedap tadi tu menipu. Sedap je, aku pergi. So orang dah dengar pula I cakap, orang pergi. Any video related to food review, insyaAllah memang boleh pergi. Engagement dia memang akan tinggi. Tapi bergantung pada produk yang I perasan lah, yang I perasan. Kalau macam yang I perasan sekarang ni, yang betul-betul hard sell punya ni, macam you know, makanan yang dah siap, makanan dalam botol ke, makanan dalam tin ke, you know, benda-benda yang macam tu, itu memang dia punya agent. Sebab agent dia terlampau ramai. So bila dia buat review macam tu pun, kadang-kadang I perasan, okay, ada ejen yang terjual barang dia, ada ejen yang tak dapat jual, you know. Tapi bila makanan panas ni, macam sekarang ni, orang dah malas masak dah sebenarnya. Dia sama ada dia malas masak ataupun dia dah memang dia dah rasa dah give up, dah nak pergi beli barang kat pasar apa semua. Tak apalah, kita beli je. Kita beli bungkus je, take away je. Any food review, kedai makan especially macam yang kita ada sekarang ni, jalan-jalan cek makan, you know, apa-apa channel yang dekat YouTube yang, you know, food reviewer ni semua, memang, memang bagus sebenarnya. Alhamdulillah, sangat banyak perkongsian daripada Puan hari ini. Jadi masa pun tak cukup dah kalau ikutkan. Kita pun dah sampai ke penghujung rancangan, penghujung webinar. Jadi mungkin ada sedikit kata-kata terakhir ataupun cadangan bagi membantu para-para usahawan kita dalam meningkatkan social media untuk membantu bisnes mereka. Okay. Satu yang paling utama, jangan takut untuk buat social media, untuk post pasal kita punya perniagaan. Jangan takut sebab sekarang ni bila orang kata okay, orang dah tak boleh keluar rumah, jadinya orang duduk rumah, orang akan tengok social media. Kita gunakan dekat situ. Tagging location tersangat penting. Sebab macam saya pun, kalau saya nak cari makanan, saya akan check, okay, saya akan tag location dekat Instagram tu, saya tengok setiap alam. Okay, apa makanan yang saya belum try, okay kita try. Sebab kadang-kadang dekat Foodpanda, Foodpanda pun kadang-kadang harga mahal sebab komisen dia tinggi. So peniaga akan naikkan makanan harga tu kan. Jadi kita takkan guna Foodpanda. Ataupun saya tengok apa nama restoran tu, saya cari dekat Instagram. Saya cari dekat Instagram, saya akan tengok sama ada dia ada link untuk order ataupun dia punya WhatsApp. Kalau ada WhatsApp, saya order terus daripada dia.
satu duit saya pun jimat, satu seller pun akan terus dapat duit. Sebab kalau aku pandai dia akan tunggu 2 minggu pun tak siap saya. So benda-benda ni, jangan malu untuk social media. Dan sebagai peniaga, jangan malu untuk ada depan kamera. You kena tunjuk. Ha, bukanlah selalu-selalu macam hari-hari nak kena tunjuk, kata hai saya tengah jual ni. Tidak. You tunjuk je, bagi tu kata okay ini saya punya produk, so jemput datang, jemput makan, jemput order. You know, you kena berani. Sebab bila kita meniaga ni, kita ni macam buat direct selling sebenarnya. Bila kita meniaga, malu tolak tepi. Ini yang saya selalu pesan dekat orang yang baru nak meniaga. Malu tolak tepi. Macam saya meniaga dekat gerai, saya pacak kemah dulu pun. Kita buat macam pasar malam, orang lalu-lalu pun saya jerit je. Eh kak, kita jual nasi lemak ni latai. Jangan malu. Sekali pun jangan malu. Dah. Sebab bila kita malu, macam mana kita nak hadap kalau misalnya orang kecam bisnes kita? Kita jangan malu. Kita kena ada rasa macam, okay, this is my business. I own this business. This is my product. I have to stand out. No, jangan malu. Lepas tu untuk social media tu, satu hari lah. At least satu post. You kena aktif. You kena aktif supaya orang boleh tengok, eh ini dah tahun 2021. Takkan last post dia 2020. Ha, jangan. You kena satu hari satu post. You nak guna gambar lama ke pun apa, tak apa. Guna saja. Lepas tu setiap kali masak, tak kisahlah tengah tumis bawang ke, tengah tuang tepung ke, apa ke, tangkap gambar. Caption, copywriting, very important. No, very my important. My brand juga lah tu kan. Okay, ini antara bahan utama kita. So kita letak tepung. You know, tepung ni kita dah diayakkan. You know, storytelling. You kena bercerita dengan followers you. Dia rasa macam, okay, nanti next post ni apa pula nak cerita. Ha, itu kalau yang dekat Instagram. Kalau yang dekat TikTok pula, untuk dapatkan engagement tu, dia akan guna, okay, follow for like, for part 2. Dia buat satu video, let's say duration first video tu dalam 15 saat. Okay, 15 saat tu dia tunjuk dia tengah pukul telur. Dia pukul telur, lepas tu dia kata, okay, kalau korang nak tahu I tengah buat apa, korang kena like and tunggu part 2 punya video. So orang akan tunggu. Bila orang tunggu, okay contoh besok. Besok kita buka lagi TikTok dia. Oh okay dah ada part 2. Maknanya ada jugalah kesinambungan dekat situ kan. Alah, terima kasih banyak. Social media bila you berniaga online, offline, very important. You tak boleh nak expect untuk buat offline tak ada social media. You tak boleh nak expect untuk tengok orang luar. Tidak. Kalau katalah dalam satu kawasan perumahan tu ada 5 family. Takkan 5 family tu nak datang hari-hari. Bila you ada social media, dia akan berkembang. Dia akan berkembang ke kawasan-kawasan lain. Mungkin okay sekarang ni kita berniaga dekat Paya Besar. Mana dah tahu nanti dia masuk pula dekat kawasan lain, masuk kat Taman Tas ke. No, dia akan berkembang, berkembang, berkembang. Sebab bila kita, bila I berniaga food truck dulu, I terkejut. I serve customer, lepas tu dia cakap kata, oh kak saya dari jauh ni. Masa tu I punya pemikiran, oh jauh kat mana? KL ke? Oh tak kak, saya daripada Brunei, besok nak balik. Brunei? Tak, kita dari Brunei. Alhamdulillah. Ada yang datang daripada Penang, ada yang datang daripada Indonesia. Alhamdulillah. Dia buat jadi macam sangat besar. Penggunaan social media, penggunaan writing yang bagus, penggunaan gambar yang bagus, you know. Alhamdulillah. So benda ni memang saya nak pesan, tolonglah guna social media. Ini satu platform yang sangat-sangat bagus sebenarnya. Terima kasih Puan. Sangat berjasa, sangat bermanfaat lah. Jadinya sebelum kita akhiri kita punya ni, jadi saya beri laluan dan saya menjemput Dr. Karizan Rahmat untuk memberikan patah dua kata, kata-kata. Terima kasih. Silakan. Okay. Terima kasih moderator Cik Kamarina. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada yang kita hormati, yang kita raikan Puan Rosita binti Abdul Manan kerana sudi dapat melapangkan masa bersama dengan kita walaupun it's a lunch hour break but we hope that it's a good session yang mana bercakap tentang makanan pun supaya ada apa input yang dapat kita kaitkan terutama sekali memikirkan kepada tugasan yang telah diberikan kepada pelajar-pelajar ni. Mereka sebenarnya dalam proses untuk menyiapkan projek tahun akhir mereka which is untuk membantu usahawan-usahawan PKS yang terkesan dengan pandemik COVID-19 dan usahawan-usahawan ini rata-ratanya sedang mengalami situasi yang agak besar dan agak meruncing
terutama sekali apabila mereka kurang didedahkan dengan aplikasi social media, fungsi social media sebagai salah satu daripada alat ataupun sebagai satu medium untuk komunikasi. Jadi saya yakin apa yang dikongsikan oleh Puan Zita hari ini dapat juga memberikan manfaat bukan sahaja kepada pelajar dan juga malah kepada sahawan-sahawan yang mungkin bersama dengan kita pada hari ini. Selain daripada itu, suka juga saya ingatkan ataupun suka juga saya kongsikan bersama dengan Puan Rosita, fakulti pendidikan walaupun objektif utama kami adalah untuk melahirkan pendidik-pendidik. Namun kita sekarang ini tengah memikirkan satu prospek, prospek kejaya kepada graduan-graduan kami yang mana kita cuba untuk beralih arah ataupun bertukar sayap satu lagi kepada job seekers. Bukan lagi menjadi job seekers, bukan lagi menjadi job seekers tetapi menjadi job creator. So kita harap dengan idea pengalaman daripada Puan Rosita tadi mungkin dapat menaikkan semangat pelajar-pelajar ni untuk melibatkan diri dalam bidang perniagaan, keusahawanan, terutama sekali menerusi keusahawanan digital itu sendirilah. Mungkin rakan-rakan pelajar, warga fakulti mungkin maklum bahawa Puan Rita ni juga merupakan seorang influencer dan juga merupakan seorang yang banyak bekerja dengan community services. Suka juga saya nak kongsikan Puan Rita pernah bersama dengan kami untuk program Art Smart siri 4 di Zoo Negara hari itu, membantu Zoo Negara untuk meningkatkan marketing mereka dan juga sempena dengan Hari Hidupan Liar Sedunia. So, alhamdulillah kali ini untuk siri ke-6, Puan Rita bersama kita sekali lagi untuk membantu usahawan-usahawan PKS yang terlibat dan juga Puan Rita ada menyarankan tadi bahawa pentingnya fotografi, pentingnya gambar, pentingnya video yang diletakkan di dalam social media dan sebagainya. So yang ini amat terkait dengan apa yang bakal kita laksanakan minggu depan, insyaAllah, yang mana kita akan bawakan seorang founder of Pocket Production, yang mana beliau akan memberikan sedikit tips dan tunjuk cara bagaimana untuk merakam gambar produk menerusi handphone untuk mendapatkan like atau mendapatkan tarikan daripada pengguna-pengguna. So tunggu, insyaAllah hari Khamis ni pada waktu yang sama kita akan bersiaran sekali lagi. Kita akan bawakan founder of Pocket Production yang akan bercakap tentang bagaimana nak merakam gambar dan video dengan menggunakan handphone. Akhir sekali, saya juga mengharapkan agar peserta yang ada dapat like ataupun dapat melihat perkembangan Project Art Smart ini menerusi laman media yang kami ada, which is laman web, YouTube account dan juga Facebook, bagi memastikan kita dapat menyokong usahawan-usahawan PKS yang terjejas ini. Akhir kata, terima kasih kepada semua yang terlibat, kepada peserta program yang sudi meluangkan masa, dan kita harap usaha kecil kita ini sedikit sebanyak dapat membantu mereka yang terjejas dengan pandemik COVID-19. So, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, maka dengan ini, semoga segala input kita boleh gunakan bersama dan segala input ni boleh kita boleh membantu para-para usahawan untuk runkan dia punya perniagaan. Jadi semoga berkat inisiatif ini dapat membantu mereka juga. Jadi untuk para peserta juga, mohon kesemua peserta untuk mengisi borang kehadiran bagi sesi mendapatkan e-sijil, dan staf UiTM yang akan terlibat akan diberikan jam latihan khusus. Jadi puan, jadi kita nak ambil gambar dulu sikit ya, supaya untuk kita boleh sematkan dalam laman media Art Smart supaya jadikan sebagai tanda kenang-kenangan. Okey. Okey, kita ambil gambar dulu. Okey, 1, 2, 3. Okey, alhamdulillah. Jadi sekian itu daripada kami, daripada Fakulti Pendidikan dan semua warga pendidikan. Semoga yang baik kita dapat jadikan sebagai pelajaran, dan juga saya juga memohon maaf atas segala kesilapan saya sepanjang mengendalikan program ini.
Jadi semua yang baik datang daripada Tuhan dan segala kesilapan datang daripada saya. Saya juga akhiri dengan majlis ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih kepada Puan dan semua para peserta. Terima kasih. Terima kasih semua.